tersebut. Maka bila naik Sayyidina Abu Bakar disibukkan dengan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Bila mana wafat Abu Bakar, naik Umar antara pemerintah Amirul Mukminin, kerajaan Islam yang sangat-sangat adil. Sehinggakan kata Hudzaifah Al-Yamani, ketika mana ditanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah rahsia yang engkau simpan ketika mana adanya baginda Nabi? Maka kata Hudzaifah bahawa manusia itu akan difitnah. Setiap manusia akan difitnah, kata Sayyidina Hudzaifah, rahsia yang disimpan ketika mana baginda Nabi hidup. Kemudian ditanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, aku tak mau dengar fitnah ke atas manusia, setiap manusia. Tetapi aku nak dengar fitnah ke atas umat manusia, ke atas umat Islam. Maka kata Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, bahawa fitnah itu bergelora ke atas umat Islam seperti mana bergelora maujun ka maujil bahar, seperti mana bergelora ombak di tengah lautan, kata Hudzaifah Al-Yaman. Maka kata Hudzaifah, tapi jangan risau wahai Umar, bahawa di tengah-tengah antara fitnah dengan engkau wahai Umar ada pintu. Maka Umar tanya kepada Hudzaifah, ayuftahul babu am yukassir, adakah pintu itu yang menyekat fitnah ke atas umat Islam, adakah pintu itu akan terbuka atau pintu itu akan pecah? Maka kata Sayyidina Hudzaifah, bal yukassir ila yaumil qiyamah, bahkan pintu fitnah ke atas umat Islam akan pecah sampai ke hari kiamat. Sebab tu umat Islam sehari ini difitnah dari segenap penjuru. Sesama umat Islam sendiri fitnah sesama mereka. Jual kata tak jual, hanya tukar milik, fitnah ke atas umat Islam. Benda jual habaq kata jual, bukan tukar milik, bukan tukar nama, tapi itu adalah fitnah ke atas umat Islam. Tabung haji didirikan untuk orang pergi kerja haji, bukan mengerjakan tabung haji itu ambil balas kat apa. Marah sangat. Pasal duit aset orang Islam. Fitnah ke atas umat Islam. Maka kata Sayyidina Hudzaifah, bal yukassir, pintu itu akan pecah sampai ke hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahsia yang disimpan oleh Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, pemerintah kerajaan Islam yang sangat-sangat adil dan menyekat daripada berlakunya sebarang fitnah ke atas umat Islam. Wafat Sayyidina Umar, maka pintu fitnah itu pecah seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Hudzaifah. Naik Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pemberontak pada ketika pemerintahan Amirul Mukminin. Sayyidina Uthman pemberontak ligan dia sampai ke rumah dia, lari naik atas bumbung rumah kerana tidak puas hati dengan pemerintahan Uthman. Yang Sayyidina Uthman digelar ahada asyaral mubasyarina bil jannah, salah seorang yang dijanjikan daripada 10 orang yang dijanji syurga oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi lisan baginda Nabi. Sayyidina Uthman sebut kepada pemberontak yang nak bunuh dia, disebut kepada pemberontak tersebut, lupakah kamu bahawa Uthman digelar dzun nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya itu merujuk kepada dua orang puteri baginda Nabi. Sayyidina Uthman nikah seorang, meninggal, nikah pula dengan seorang. Haram kita menikah dua beradik secara serentak ketika mana dua-dua masih hidup. Di dalam Islam haram menikah dua beradik. Contoh, nantu kita dia menikah dengan anak dara kita hak sulung. Mai hari menikah, hak sulung tu pakai lebih kurang waktu nikah. Hak adik pula pakai lawa lagi pada kak. Nantu hak laki tengok dia kata, lawa pula adik ipar aku ni. Elok sebulan nikah pi habaq kat pak mentua, pak mentua jenis tak mengaji. Pak mentua kata, ha elok ha nak nikah dengan adik pun bagus. Dia kata, payah sangat tunggu lama tak ada orang main nikah hak adik ipar hang. Pak mentua jenis tak mengaji. Dia kata, elok nikah, dia kata, senang. Pi pula pejabat agama tak bagi. Dia kata, nikah masih hidup ni. Dia pergi menikah pula kat Siam. Hak Siam pula tak tanya, menikah dengan akak ke apa, ke adik ke apa, tak tanya apa dah.
Kan? Maka haram nikah dua beradik secara serentak. Melainkan ninggal seorang baru nikah seorang. Maka Sayyidina Uthman dia menikah dengan dua puteri kesayangan Nabi yang digelar Zunnurain. Dua cahaya, iaitulah dua cahaya mata baginda Nabi yang sangat Nabi sayangi. Maka Uthman naik. Uthman difitnah dari segenap penjuru. Uthman, Sayyidina Uthman, di ligan pemberontak dia lari di atas bumbung. Dia kata, lupakah kamu Uthman dijanjikan syurga? Tetapi kerana tidak puas hati dengan Sayyidina Uthman yang fitnah, dicucuk jarum sesama orang Islam sendiri, yang akhirnya Sayyidina Uthman mati dibunuh.